Halo, nama saya Muhammad Fareza dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Industri tahun angkatan 2015. Awal masuk UMB sih karena pertama dikenalin sama kakak ya, terus searching-searching di Google juga, ternyata Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana tuh lumayan bagus dan sudah terakreditasi A rata-rata, jadi ya tertarik gitu masuk UMB. Pertama masuk UMB sih ya pertama pasti grogi lah ya, karena kan perpindahan dari SMA, dari bangku SMA gitu, bangku sekolah biasa ke kuliah tuh kan pasti beda banget. Tapi karena lingkungan UMB mendukung banget, terus juga mendapat teman-teman yang baik, akhirnya bisa lah mengikuti lingkungan akademisi dari Universitas Mercu Buana. Pada saat DK sih, karena kan acara DK tuh tiap tahunnya beda-beda. Nah pada saat angkatan saya tuh, dibuat dari Universitas Mercu Buana tuh kayak bikin welcoming banget gitu loh. Jadi kita kayak seneng banget bahwa kita tuh udah sebagai mahasiswa Universitas Mercu Buana. Dan untuk acara DK atau dunia kampus itu udah, menurut saya udah keren banget sih. Kalau di UMB-nya sendiri selain akademisi, alhamdulillah banget UMB juga mendukung dari organisasi ya, dari segi organisasi pun UMB tuh sangat memperhatikan juga. Jadi kita tidak hanya mendapatkan ilmu, tapi juga mendapatkan sisi organisasi. Jadi akademisinya kuat, terus juga sisi organisasinya pun kuat. Jadi ya alhamdulillah banget gue berkembang banget di Universitas Mercu Buana ini. Kalau secara garis dari jurusannya, saya kan dari Teknik Industri. Diharapkan teknik industri itu entah nanti masuk ke bidang manufaktur atau logistik. Nah kalau saya sih lebih berminat ke bidang logistik, jadi bisa masuk dalam perusahaan multinasional dalam bidang logistik kayak Damco dan lain-lainnya. Kayak gitu. Masa depan keren ya. Ketika kita punya intelektual yang baik, attitude yang baik, dan yang pastinya kekuatan finansial yang baik juga. Nah tapi yang tiga itu gak bakal bisa dapat kalau kita gak usaha sih. Makanya dari sekarang kita harus usaha yang benar agar dapat masa depan yang keren. Ya kalau sekeren apa, yang pasti sebelum umur 30 udah nikah lah ya. Udah nikah, terus juga yang pasti jajaran karirnya udah gak harus manajer lagi. Tapi kalau bisa di tingkat di atasnya minimal banget wakil direktur atau direktur, kayak gitu sih. Saya Fareza dari Teknik Industri Angkatan 2015. Kuliah itu keren, kuliah itu masa depan, kuliah itu UMB.